tahun depan kita akan nampak ada penambahan lagi. Dan pada masa yang sama juga pihak KPM telah pun memilih SK Pos Petau sebagai kampung angkat bagi kampung angkat Madani Kementerian Pendidikan Malaysia dan dengan dijadikan sebagai satu kampung angkat Madani, pihak KPM akan memperkiatkan usaha-usaha kita untuk menyediakan kemudahan-kemudahan tambahan kepada sekolah Pos Petau. Ini termasuk kemudahan internet tambahan dengan menggunakan Starlink, kemudahan tablet bagi sebahagian besar pelajar-pelajar bagi membantu pelajaran, dan kita juga akan melaksanakan usaha untuk menambah baik penyaluran air bersih dan elektrik ke bangunan baharu sekolah Pos Petau bagi memudahkan pembelajaran dan juga pemprosesan makanan. Pada masa yang sama juga, kita akan melengkapkan bengkel pembelajaran membaiki motosikal dan juga kita akan melaksanakan penambahbaikan dewan terbuka untuk kemudahan pelajar-pelajar dan juga orang kampung di Pos Petau. Dan ini sedikit sebanyak usaha kita, usaha KPM untuk memastikan sekolah Pos Petau ini boleh dijadikan sebagai satu landmark, yang mana satu success story, satu showcase oleh KPM berkenaan dengan bagaimana kita membangunkan sekolah-sekolah di pedalaman.